Halo semua, kembali lagi dengan Israel Indrawan di sini, dan kali ini kita dengan sebuah konsep yang berbeda ya. Kita di sini mau main game, dan kali ini kita akan main game Scary Teacher 3D. Dan di YouTube-YouTuber lain sebenarnya juga udah pada main sih game ini. Cuma ya kali ini akan menggunakan versiku ya. Jadi permainan kali ini adalah permainanku yang mungkin berbeda dengan yang lain. Mungkin sama, I don't know. Jadi kita langsung saja, we have updated our terms, I agree. Oke, selamat datang di Scary Teacher 3D. Nah, kita lihat poking story-nya. Misty is the most cruel and evil teacher of school. Unluckily she is our math teacher. Oh, Misty ini adalah guru matematika dan dia ini guru yang killer katanya. Every student is scared of her anger and punishment. Semua siswa itu takut sama kalau dia marah dan hukuman-hukumannya. Hukuman seperti apa yang diberikan Misty? Kita harus memberikan pelajaran dengan memberikan perangkap-perangkap di rumahnya. Oh, kita akan ngeprank di rumahnya. Oke, let's see seberapa menarik pranknya kita. Dan langsung saja kita continue dan welcome to the game. Find mouse trap and place it on the table. Oke, kita harus cari mouse trap. Mousetrap, penjepit tikus itu. Dan kita harus taruh di atas meja. Meja yang mana? Oke. Kita mulai dulu aja. Let's go. Oke. Kita play. Go. What a pleasant day it is. Betul. Dapat koran. Agak patah-patah. Agak patah-patah ya tadi di awal ya. Oke, kita move the joystick. Tunggu, kita harus create ini ya. Kita maju, set. Terus kita press the button. Oke. Itu udah misi di sini. Ini ketahuan apa enggak nih? Enggak kali ya. Kita jalan. Kita rotate. Nah, Oke. Kita press the button. Press the button to open. Select. Oh, Misty masuk ke ruangan situ. Misty mau ngapain? Sekarang kita jalan ke sini. Kemudian kita taruh. Kita tutupin pakai koran. Misty ngapain? Tidur dong. Ya udah. Kenapa gak di kamar ya? Kalau masih kering bisa gak di kamar. Oke, sekarang kita keluar dan let's see what happened. Loh, Misty kok udah ada di situ? I make the front cover of the paper. Loh, katanya dia mau ada di halaman pertama di koran. Sombong. Ah, my hand, my hand. Okay. Oh, it hurts so bad. Mantap. Oke. Kita udah berhasil untuk level yang ini. Dan sekarang kita akan coba ya untuk ke level berikutnya. Kita next. Ah, ada iklan. Sebentar. Nah, sekarang mari kita harus memberikan masalah lagi dengan mengacaukan sarapannya Misty. Sarapan apa yang Misty ambil? Dan langsung saja kita ke game. Oh, sereal. I'm definitely the best chef in the world. Ibu-ibu di sana juga kalau sarapan sereal. Tertau. Misalnya ini kan udah rambut putih gitu. Kayak makannya kok sereal. Oke, sekarang kita digembok ini. Gimana caranya? Misty has locked main gate. Open store to find something useful. Okay. Sekarang kita harus ke store. Ini ada lockpick. Kita play lockpick. Yaudah. Ini tutorial soalnya. Terus kita harus build. Terus kita fokus. Klik. Okay. Jadi sudah terbuka ya teman-teman. Sekarang kita kemana? Kita bisa masuk. Add something to her breakfast so it tastes bad. Oke, okay. Kalau tadi nggak salah itu kan sarapannya ditaruh di dapur ya teman-teman. Kita coba sekarang ke dapur. Ini si Misty di mana ya? Sofa. Nah, aman kan ya? Kita masuk. Nah ini sarapannya Misty, tapi kita kasih apa? Ini apa? SA garam. Mungkin kita kasih garam? Oh iya kita kasih garam. Oke.
cepat ya. Kita tutup lagi biar enggak menceritakan. Dan let's go, kita berenang. Cium. Oh, enggak bisa. Kita naik ke sini. Kita bisa buka ini. Oh, bisa. Oh, nice. Ada star. Terlambat. Oke lah. Kita lihat. Ayo, lakukan. Muntah. Yeay. Lagunya ngeselin banget. Lagunya ngecek banget. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ya. Kita akan coba ke level berikutnya. Karena kita juga masih cepet banget ini. Masih 5 menit. Jadi, oke, langsung kita akan ke next level. Ada iklan, maaf. Sekarang kita harus mengacaukan TV-nya. Sehingga Misty tidak bisa menonton film horor favoritnya. Oh, film horor apa yang ditonton Misty? Saya juga tidak tahu. Mari kita lihat. Oke, duduk di sofa. Yeah. This will always be my favorite. Nonton Misty show. Dong. Misty, nonton Misty. Sekarang kita harus milih apa ini? Oke, kita pilih sekarang. This will always be my masih tutorial ternyata. Tap on ability to play. Oke, kita klik. Oh. Ya. Yeah. Nah, ketawa terus saya. Mampus. Ya. Yeah. Oh. Oke. Okay. Nice. Sekarang kita mau ngapain? Aduh. Hints help you in game. Oke, okay. Sekarang kita disuruh pakai hint. Oke. Okay. Kita reveal hint. Smash the TV with cover. Oke. Okay. Kita baru sambil cover. Setauku di sini ada bidang. Naik. Yeah. Dah. Dadah Misty. Wow. Aku enggak ngeh kalau Misty aku. Okay. Nanti kita minum. Bentar, Misty masih ngejar dong. Kita berenang. Hihi. Oke, okay, sekarang kita ambil crowbar. Crowbar itu ada di sini. Ini crowbar. Wow. Misty. Naik-naik atap, mengerikan. Oke, sekarang kita harus mencari TV. Ruang TV di mana? Ruangan TV. Sini, oh ini di sini. Oke, hancurkan. Sekarang cabut. Nah, sekarang sambil cabut kita sambil pergi kali ya. Kita cari star dan minuman energy drink untuk koleksi. Misty masih di lantai atas, jadi masih lama banget. Kita ke belakang dulu, di belakang ada apa? Tadi di dalam sauna ini udah kuambil apa? Kayaknya belum. Nah, kita masih ada di sana. Di atas juga ada. Nice. Kita ke lagi. Misty udah turun, kita lagi udah sampai. Kita ambil lagi. Sini ada energy drink. Dan ada star. Sip. Sekarang kita coba lihat Misty. Misty udah mulai nonton TV deh. Wah, TV-nya rusak. Apa yang harus kulakukan? No. Tidak. What happened to my TV? My favorite show was about to start. Lebih kesel sama nggak bisa nonton ya daripada sama TV-nya rusak. Yay! Your opinion matters. Help us to make your experience better. Oke. Okay. Dan kita menang lagi. Oke, okay, sekarang mungkin ya. Aduh, iklan lagi. Sebentar. Mungkin untuk tutorialnya udah kelar. Jadi di sini kita diminta untuk bikin avatar. Bukan bikin sih, milih lebih tepat. Di sini ada yang cowok, ada karakter cowok yang bernama Nick dan karakter cewek yang bernama Tani. Karena aku cowok, mungkin aku pilih yang cewek. Ya udah, kita pilih yang cewek aja, guys. Kita kembali ke menu. Oh, ada. Kita dapat. Sekarang di sini di mode di menu ternyata lumayan banyak ya menu yang bisa kita pilih dan ada multiplayer, cuma dia coming soon. Kombi kenapa M-nya double dong? Ini ada store, ini ada career mode yang nanti kita bisa pakai. Ini ada teaser mode new, kita bisa play free tapi harus nonton nanti dulu. Kita ada instant win apa ini? Roulette. Mau kita milih hadiah? Ayo yang bagus,
Yang bagus, yang putih itu bagus, yang putih tuh. Yang putih. Oke, udah lewat. Dapat kue. Kue buat apa kue? Dapat kue. Untuk apa kue? Oke, jadi sekarang kita masih 10 menit ya. Jadi kita mungkin main satu level lagi terakhir. Nanti kalau udah kita akan tutup episodenya sampai di sini. Oh, ini di chapternya lumayan banyak ya. Jadi ya buat kalian yang udah nonton YouTuber-YouTuber lain pasti juga udah tahu ada banyak chapter yang bisa dimainin. Ada special chapter juga. Tapi karena kita belum unlock, jadi kita mungkin ya nggak mungkin sih mainnya baru bisa di Troubled Waters. Kita main di chapter level keempat. Ruin Misty's dress to prevent her from going to her masquerade party. Kita harus mengacaukan dressnya supaya dia tuh nggak bisa datang ke party. Oke, kita ada kaitannya sama party. What should I wear to the masquerade party? Okay. Of course, I can look good in everything. Oh, sombong banget. Okay. Let's see. Apakah Misty bisa tetap look good ke party? Let's see. Salah apa aja? Sekarang, kita seperti biasa, kita Misty ada di depan sini ya. Misty ke lantai 2, oke. Kita pergi ke sini, kita ambil crowbar terlebih dahulu, siapa tau buku. Aku cuma gak tahu sih. Dan, ya. Ini apa? Gunting, ini energy drink. Minum. Nice. Kita punya 3. Kita harus ngacauin dressnya sih, tapi dressnya itu ada di mana? Oh, fabulous today. Misty ngaca dong, gokil. Ya deh, mantap deh. Kita masuk. Ini bisa kita singkirin nggak sih? Oh, bisa. Kita buang aja kali ya. Buang ke kolam renang. Hop. Wih. Ah, bisa berdiri. Bisa berdiri kayak gitu deh. Misty masih ada di atas. Kita cek terlebih dahulu ruin the dress. Sebentar. Ruinnya pakai apa? Pakai gunting? Oh, gunting. Udah ada gunting. Kita nggak ada gunting. Mau ke gudang lagi? Oke deh, ke gudang dulu aja deh. Oh, Misty kesini. Oh, Misty kesini. Cabut. Ngebug. Oke, nggak bisa lompat ya. Tuh, Misty memperhatikan sepertinya ada seseorang yang kecil. Oh, Misty naik lagi. Oke, kita ambil gunting. Hah? Oh, di sini. Sama-sama. Nice, kita ambil gunting. Sekarang kita mau kemana nih? Dressnya ada di mana? Nah, yang namanya dress ya, itu pasti disimpan di dalam lemari. Dan lemarinya ada di mana? Kita bisa lihat sini. Oh, bisa. Oh, my beautiful hair. Everyone must be so jealous. Gimana caranya lewat situ? Oke, kita sudah kuat. Oke, bisa. Let's go. Di lemari ini mungkin tidak ada. Apa ini? Play. Misty punya studio, mantap. Kita bisa bunyiin dan mendistract kali ya. Oh, kita distract. Ini digunting lagi, kita rumahnya. Kamarnya yang mana? Oh, ini kamar. Mantap. Sini, enggak. Waduh, lemarinya banyak betul. Oh, ini. Wow, kita bisa melayang. Oke deh. Waduh, kita tunggu di sini. Oke. Sekarang kita tunggu sampai Misty ke atas dan melihat bajunya. Apa yang terjadi? Let's go.
Oke nih, Misty udah masuk ruangan nih. Lemarinya belum dibuka. Tunggu dulu, lemarinya belum dibuka. Whatever. Yang penting kita sudah lolos. Yaudah lah ya. Ternyata bener kan, dressnya itu digunting. Untung aja tadi. Lihat, digunting. Jadi, ada iklan. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, jadi mungkin untuk gameplay pertama ini segini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang suka, jangan lupa di like. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa ini seru. Dan mungkin kalian juga punya beberapa rekomendasi games yang bisa aku mainin ya. Gak apa-apa, tulis di kolom komentar aja. Tapi mungkin kalau game-game yang berat-berat aku belum bisa kali ya, karena memang gak punya komputernya. Jadi ya aku main game-game Android yang enteng-enteng aja dulu. Dan ya, Scary Teacher 3D ini cukup menarik untuk dimainin. Jadi buat kalian yang mau aku terus lanjutin, jangan lupa di like. Oke, jadi sekian dulu untuk video kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.